Berapa banyak jumlah produk yang harus diupdate iklannya? Cara mengetahuinya adalah dengan mencari nomor SKU di marketplace tersebut. Pertama, yang harus diketahui adalah link dan nama produk ini hanya terkait dengan satu produk. Nah, kemudian actionnya yang dilakukan adalah menambahkan keyword dan mengupdate keyword sebanyak 142 item atau 142 data. Kemudian, kalau kita cari di sini berdasarkan nomor SKU, kita copy dulu nomor SKU-nya. Tekan Ctrl C di keyboard. Lalu masukkan nomor SKU dengan Ctrl V atau klik kanan, paste. Ganti menunya menjadi SKU induk, lalu klik cari. Nah, kita akan temukan di sini ada 54 produk serupa dengan nomor SKU yang sama dan kata kunci yang berbeda-beda. Maka ke semua produk ini harus diupdate seperti produk yang pertama ini. Ini satu produk dan ini yang dilakukan untuk satu produk tadi. Kemudian ada 53 produk lainnya yang harus diulangi dengan langkah-langkah yang sama. Dan ini baru di satu marketplace di SPHE. Berikutnya nanti harus juga diupdate, harus diupdate juga ke marketplace lainnya, SPRI, SPHE 4, SPTH, dan SPHE 7. Kemudian diulangi langkah-langkah yang sama. Tapi akan ada sedikit berbeda di bagian nilai bid. Di saat ini yang tersedia hanya biaya bid awal, update, dan spesifik. Nanti akan ditambahkan biaya awal yang sesuai dengan nama produk. Itu akan dijelaskan di video lainnya. Demikian jumlah produk yang harus diupdate di kata kunci Shopee.